Hello, welcome back to Cosmax Indonesia YouTube channel. Di video kali ini kita akan memperlihatkan kalian bagaimana sih Cosmax Indonesia memproduksi produk kosmetik. Well, stay tune ya. Inilah pabrik PT Cosmax Indonesia yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Sebagai perusahaan di bidang manufaktur kosmetik, pabrik PT Cosmax Indonesia dapat memproduksi sekitar 190 juta pieces per tahun, yang dimana memproduksi produk skincare, makeup, dan personal care lainnya. Well, daripada penasaran, kita lihat bagaimana produksi kosmetik di Cosmax Indonesia ya. Jadi, proses produksi massal di Cosmax Indonesia adalah lanjutan setelah semua raw material lulus uji. Pabrik Cosmax Indonesia memastikan semua bahan telah sesuai standar untuk dimasukkan ke proses selanjutnya. Selama proses produksi, semua proses akan dipantau oleh seluruh tim terkait, terutama tim produksi. Nah, Pak Jo sebagai tim produksi akan menjelaskan ke kalian nih bagaimana proses produksi di pabrik Cosmax Indonesia. Setelah formulasi lulus uji, maka proses selanjutnya adalah pengecekan atau penimbangan raw material yang akan digunakan untuk produksi massal. Setelah ditimbang, proses selanjutnya adalah proses mixing. Proses mixing ini adalah proses penggabungan semua material untuk menjadi satu yang akan menghasilkan namanya balak. Ya. Selanjutnya, setelah dimixing, ada proses pengecekan dari tim QA apakah hasil balak tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada. Itu proses selanjutnya adalah filling. Untuk di Cosmax sendiri, kita ada proses untuk fillingnya skincare dan juga filling makeup. Perbedaan itu adalah berdasarkan jenis balaknya. Ya, jadi untuk skincare, biasanya kita ada serum, ada maxi, dan untuk makeup itu ada kita jenis powder, ada jenis lotion, lip tint, lip cream, dan segala macam seperti itu. Jadi tahapannya dia membedakan antara filling tersebut. Untuk packing sendiri juga ada perbedaan. Kalau misalnya untuk skincare, itu dia bisa langsung dilakukan proses inline berbarengan antara filling dan packing. Akan tetapi untuk filling di makeup, kita membedakan prosesnya, artinya proses filling terlebih dahulu, lanjutnya proses ke packing. Ya, ruangannya pun kita punya standar tersendiri. Pada dasarnya, kami dari tim produksi PT Cosmax Indonesia ingin selalu memberikan kualitas produk yang terbaik dan kepuasan kepada pelanggan-pelanggan kami. Oleh karena itu, kami mengadopsi beberapa teknologi yang diadaptasi dari headquarter kami di Korea. Di antaranya di proses mixing adalah kami menggunakan tangki yang mempunyai homogenizer. Dan untuk di proses filling sendiri, kami mempunyai beberapa mesin, yaitu di antaranya ada filling automatic, ada filling cushion, ada filling press, ada juga filling maxit, dan juga ada filling sachet. Untuk proses packing, kami mempunyai beberapa teknologi yang akan meminimalisir human error yang terjadi di produksi kami. Di antaranya adalah vision system. Yang kedua yaitu adalah proses check wear. Check wear sendiri adalah proses penimbangan otomatis yang dilakukan oleh mesin kami. Dan selain itu, untuk proses packingnya kami juga mempunyai teknologi yaitu carton sealer. Teknologi-teknologi tersebut kami selalu terapkan di dalam SOP kami. Supaya tujuan kami menghasilkan kualitas produk yang terbaik dapat tercapai. Yap, kurang lebih seperti itulah bagaimana pabrik kosmetik asal Korea ini memproduksi produk-produknya untuk kalian. Untuk lebih tahu tentang produksi Cosmax Indonesia, tonton video selanjutnya ya. Well, we say thank you, see you, and bye-bye!